Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil syiqaq wan nifaq wa nastaghfiru wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal ahlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بكرم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وصحبه الفائزين من نسل الأمة في الأفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد Allazi sami'na wa ato'na wa akramna, pengasuh pondok pesantren Al-Miftah. Allazi sami'na wa ato'na wa akramna, kepala madrasah Aliyah Al-Miftah dan juga kepala madrasah Sanawiyah. Beserta para guru, para ustaz dan ustazah. Allazi sami'na wa ato'na wa akramna, yang terhormat dan kami hormati, yang mulia pengawas Bapak Nurholis SPD MPD yang telah hadir di tengah-tengah kita, semua hadirin segenap guru di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sosial Dakwah Al-Miftah. Alladzi sami'na wa ato'na wa akramna. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat taufik serta inayah sehingga kita bisa sempat hadir dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul yang insyaallah di tempat yang mubarakah ini. Dan semoga dalam perkumpulan kali ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sudi membawa kita dari alam yang penuh dengan jahiliyah menuju dengan nur ilmiah, yaitu dengan adanya agama Islam wal iman. Hadirin, para bapak, para guru, para ustadz dan ustazah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, untuk lebih efisiennya waktu, maka kami akan membacakan rentetan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini hingga Selasa nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua yaitu merupakan sambutan, dan acara inti pada pagi hari ini di acara di rentetan keempat. Dan acara demi acara akan ditutup dengan pembacaan doa. Para ustadz dan ustazah, para bapak, ibu yang hadir pada pagi hari ini, marilah kita kembali kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dalam hal ini kami haturkan kepada yang mulia Bapak Samrah
SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sumahu sayyida jami' arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa sahabati wal qaraba wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ala jami' arwahi masyayikhina anasabandiyina al-ahmadiyina al-mudhahiriyina ridwanullahi ta'ala alihi majma'in asyai'ulillahi walahum al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. Sesi nomor 2. Ngiring kita bersama memohon kepada Allah mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa membawa manfaat kepada kita bersama, sehingga acara BIMTEK pada hari ini bisa menjadikan lembaga Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Wifta ini semakin maju, semakin berkembang di masa-masa yang akan datang. Ala hadihniyah wa ala kulli nitin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kedua merupakan sambutan. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Kepala Madrasah Aliyah Yang Mulia Kiai Haji Ma'asum Ali. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya tanggimi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah. Yang saya hormati, pengawas Madrasah Aliyah Al-Miftah, sekaligus pemateri pada BIMTEK kali ini, yaitu BIMTEK pembuatan LKPD. Beliau Bapak Nurholis SPD MPD. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh para dewan guru yang telah hadir pada kali ini, saya nyatakan kalian yang sudah hadir di tempat ini merupakan guru-guru yang ingin berkembang, guru-guru yang ingin ada inovasi dalam pembelajaran. Semoga kalian diberikan kemudahan urusan dunia akhiratnya, rezekinya melimpah juga halal. Amin ya rabbal alamin. Saya tak hadir di rumah ya, bisa jadi yang berhalangan. Yang saya hormati juga Kepala Madrasah Tsanawiyah yang kali ini insyaallah akan menemani Bapak pengawas untuk menjadi moderator. Alhamdulillah
Pada kesempatan kali ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama belajar, bersama-sama meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik peserta didik. Rasanya sangat tidak adil jika kita hanya mengharap kemajuan siswa, sedangkan guru sendiri tidak ada inisiatif untuk meningkatkan kapasitasnya, tidak ada inisiatif untuk berinovasi. Kita sadar dan kita tahu bersama bahwa dalam dunia pendidikan ini setiap saat terus berkembang. Pendidikan ini terus berkembang. Namun perkembangan tersebut terkadang tidak diimbangi dengan perkembangan pendidik. Gurunya tidak berkembang. Padahal dunia pendidikan ini terus bergulir, terus berkembang, terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, adanya perubahan-perubahan ini perlu kita sikapi, perlu kita atasi. Bagaimana agar kita itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para siswa. 5 tahun yang lalu mungkin kita masih menggunakan, jangankan 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kita para guru cenderung menggunakan metode ceramah. Guru menerangkan di depan, muridnya mendengarkan, yang tidur dimarahi, yang tidak mendengarkan dimarahi. Sebenarnya tidak 100% salahnya mereka. Tidak 100% mereka lalai, tidak. Mereka itu bisa saja tidur, bisa saja tidak mendengarkan karena tidak dilibatkan oleh guru. Makanya kita perlu menggunakan metode yang mana siswa tersebut dijadikan sebagai subjek, bukan lagi objek. Bagaimana siswa sebagai objek? Siswa sebagai objek adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Berikan mereka kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-temannya, berdiskusi dengan kawan sebangkunya, dibentuk kelompok. Nah, alhamdulillah khususnya di Madrasah Aliyah, karena saya pengawas, karena saya kepala di Madrasah Aliyah, Pak. Jadi saya cenderungnya lebih tahu di Madrasah Aliyah. Alhamdulillah di Madrasah Aliyah insyaallah hampir 60-70% gurunya sudah menggunakan pembelajaran aktif. Siswa dijadikan subjek, bukan lagi sebagai objek. Indah sekali. Dan saya lihat tidak ada siswa yang tidur, tidak ada siswa yang lalai, tidak ada. Karena siswa tersebut dilibatkan dalam pembelajaran. Gurunya santai. Terkadang mindsetnya guru ini yang perlu kita rubah. Maaf. Guru ipanya mana kadang tak ande. Mau cak tak ande. Mun sistem ceramah otomatis guru itu harus berbicara lamanya 80 menit. Karena dalam 1 kali tatap muka ada 2 jam. 1 jamnya 40 menit. Berarti kalau 2 jam biasanya 45 menit, Pak, ya. Cuman yang di sini 40 menit. 40 menit 1 jam, sekali tatap muka 2 jam. Berarti 80 menit guru itu berceramah. Artinya kan teker ngapo. Mungkin gak cacah dibi. Nah, adanya inovasi-inovasi ini, perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan ini sebenarnya mempermudah guru dalam
menjelaskan berbagai materi. Guru santai, cuman menjadi memimpin jalannya proses KBM. Jadi guru itu cuman ngontrol, ini dimusyawarahkan, ini didiskusikan sama teman-temannya. Setelah didiskusikan, silahkan kelompok yang ini, silahkan setiap kelompok membuat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan, nanti setiap kelompok dimaju ke depan, menjelaskan hasil yang didiskusikan. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar 60-70% guru menjalankan program ini. Jadi saya rasa khususnya guru yang sudah menerapkan ini pasti merasakan manfaatnya. Pasti. Karena sudah enak ternyata. Enak, tenang, santai. Di samping guru ini tidak ceramah, tidak berbicara selama 80 menit lamanya, juga bisa meningkatkan kualitas siswa. Kenapa saya mengatakan meningkatkan kualitas siswa? Dengan metode pembelajaran aktif ini, otomatis siswa itu harus mencari pembelajaran pendukung, materi pendukung di perpustakaan, mencari materi pendukung. Karena yang sudah kita ketahui bersama, di saat kita melaksanakan pembelajaran aktif, materi selanjutnya atau minggu yang akan datang bagi guru yang memiliki satu kali dalam satu minggu itu sudah diberitahu, minggu depan saya akan membahas masalah Pancasila, seandainya minggu depan saya akan membahas tentang dasar negara. Silahkan kalian para siswa mencari materi-materi pendukung di perpustakaan. Minggu depan langsung akan kami buat kelompok dan bersama-sama berdiskusi. Nah, otomatis siswa itu, otomatis guru tersebut mendorong siswa untuk membaca. Mendorong siswa untuk meningkatkan pengetahuannya secara mandiri. Ini salah satu strategi dalam pendidikan yang harus kita pakai agar tidak hanya gurunya saja yang berbicara. Jadi murid itu diberikan kesempatan bagaimana berdiskusi, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana menjawab pertanyaan. Dan saya harap dari 60-70% ini di tahun ajaran baru yang akan datang di Juli ini, kita bisa menerapkan secara 100% metode pembelajaran aktif yang rutin saya kirim setiap hari di grup guru. Saya kirim setiap hari. Alhamdulillah saya selalu mengirim setiap hari, rutin. Ngirim ke guru untuk tidak lupa mengisi absen, untuk tidak lupa mengisi jurnal, untuk tidak lupa mengisi penilaian, untuk tidak lupa menggunakan metode-metode pembelajaran aktif. Dan alhamdulillah ya 60-70% sudah ada yang menjalankan. Selanjutnya adalah kali ini kita akan belajar bersama tentang LKPD, lembar kerja peserta didik. Waktu saya supervisi kemarin, supervisi mandiri tanpa pengawas, kami sempat supervisi, saya sempat supervisi ke guru, sebagian guru. Dan ternyata tidak langsung dikritik sama beliau. Dikritiknya setelah saya bersama beliau. Kebetulan kan diupload ke YouTube. Beliau mungkin nonton. Ternyata di situ ada yang namanya LKS. Kata beliau, ini metodenya yang bukan metodenya yang salah. Bahan
bahan ajarnya yang salah. Kok salah, Pak? Karena menggunakan LKS. Sekarang ini sudah tidak menggunakan LKS. Nah, pakai apa, Pak? Pakai LKPD. Lembar kerja peserta didik. Oh, begitu. Saya kan belum tahu sebelumnya. Saya kira kalau sudah pakai LKS itu ya sudah baik dah. Nah, untuk tahun yang akan datang, tahun ajaran baru yang akan datang ini, saya akan berusaha dan mohon kerjasamanya kepada para guru untuk kompak menggunakan LKPD. Insya Allah akan semakin mempermudah kepada guru dalam menyampaikan materi. Di samping guru semakin mudah, murid juga akan semakin tanggap terhadap materi atau mata pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Semoga bimbingan LKPD hari ini bisa meningkatkan kualitas para guru, bisa membuat madrasah semakin maju, semakin berkembang, bisa madrasah ini, lembaga di sini betul-betul menjadi wadah terhadap para siswa, yang mana wadah tersebut bisa menjawab berbagai dinamika kebutuhan siswa. Karena siswa tidak hanya senang kitab, ada juga yang senang matematika, ada juga yang senang tentang hukum, ada juga yang senang tentang desainer. Maka ini harus kita wadahi. Ini PR bagi saya khususnya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan para siswa. Mohon doanya kepada para guru agar kami pengelola stakeholder yang ada di madrasah ini bisa terus istiqomah dalam memenuhi kebutuhan para guru, memenuhi kebutuhan para siswa, dan memenuhi kebutuhan harapan masyarakat sekitar atau masyarakat wali murid yang ada di bawah naungan YPSD Al-Miftah ini. Itu saja dari saya. Harapan saya, mohon para guru jika belum selesai, khususnya kepala bebe Icender Mole kalau mau kita mari. Pas sampai mari lagi. Walau. Itu saja harapan saya. Mari kita simak bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi bekal kita untuk meningkatkan kualitas madrasah kita maju ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Kepala Madrasah Aliyah Al-Miftah. Mudah-mudahan dengan apa yang telah beliau sampaikan, kita selaku guru, kita menjadikan beban dan amanah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, acara inti pada kali hari ini yaitu acara LKPD yang akan dikomando langsung oleh moderator kita yaitu Yang Mulia Bapak Jamaluddin Husin SPDI. Dan acara demi acara nanti akan ditutup dengan strip doa. Kami pasrahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Al-Ustaz Imamuddin SPDI, beliau selaku koordinator NOBA. Dan kami selaku pememandu dalam jalannya acara demi acara, mohon undur diri. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang tiada terhingga. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ghulib wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Miftah, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Miftah, dan spesial yang saya hormati kepada Bapak Penyaji pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Bapak Nurholis SPD MPD yang telah sudi berkenan hadir pada acara pembuatan LKPD yang diadakan di lembaga Al-Miftah ini. Selanjutnya yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru di bawah naungan YPSD Al-Miftah. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih kebagian nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bermuajahah di tempat atau ruangan yang sangat mubarakah ini, tentunya dalam acara pembuatan LKPD dengan pendekatan atau menurut model pembelajaran abad 21. Tentunya hal ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para dewan guru yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini kami dipercaya oleh MC barusan untuk menjadi moderator pada acara pembuatan LKPD ini. Nah, sebelum memasuki pada materi yang nanti akan disampaikan secara rinci oleh pengawas kita, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini sangatlah penting untuk kita ikuti, karena program-program seperti ini harus kita laksanakan, harus kita adakan minimal setiap tahun sekali. Karena memang dunia pendidikan itu khususnya dalam hal kurikulum dan lain semacamnya itu setiap tahun berkembang. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Sehingga kemudian kalau di awal-awal kita menggunakan NKS, maka sekarang ada inisiatif untuk menggunakan LPD, LKPD ya. Sehingga kita mendatangkan pengawas, karena memang kita itu sungguh-sungguh ingin mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang benar. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang pembuatan LKPD menurut model pembelajaran abad 21. Nah, tentu kita itu harus tahu terlebih dahulu apa itu LKPD. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik, atau kalau dalam definisinya itu adalah perangkat pembelajaran berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya berisi tentang tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Itu adalah LKPD. Kalau dulu kita mengenal LKPD itu dengan sebutan LKS, lembar kerja siswa. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, LKS itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang, maka muncul sistem baru ataupun lembar kerja baru yang kita sebut dengan LKPD. Nah, pembuatan LKPD ini menurut model pembelajaran abad 21. Apa itu pembelajaran abad 21? Nah, pembelajaran abad 21 ini perlu kita ketahui sebelum kita menikmati
nanti apa yang telah yang akan disampaikan oleh Pak Pengawas ya. Nah, apa itu pembelajaran abad 21? Yaitu pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi. Jadi di sini perlu digarisbawahi, ini ada teknologi. Maka kemudian muncul yang namanya pendekatan pembelajaran melalui TPACK. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Pengawas. Apa itu TPACK? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Itu menekankan pada teknologi. Karena di dalamnya ada yang pertama itu ada technological. Teknologi. Kemudian ada content knowledge dengan konten. Sehingga dalam dunia pendidikan, kenapa kok kurikulum itu selalu berubah-ubah? Karena memang itu tuntunan zaman, tuntunan teknologi. Karena teknologi itu semakin tahun semakin ada pembaruan, sehingga kurikulum harus mengikuti. Karena kalau tidak mengikuti perkembangan itu, maka nanti tidak relevan dengan kondisi yang ada. Sehingga perlu kita itu mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Kalau kita kenal mulai dulu ada kurikulum KTSP, kemudian ada K13 dan lain semacamnya. Itu seolah-olah mengikuti perkembangan yang ada. Karena sekarang sudah basisnya teknologi. Bahkan sekarang itu yang relevan ya sudah menggunakan teknologi. Misalnya menjelaskan di kelas dalam KBM itu sudah tidak ada yang namanya kelembuan buku dan semacamnya. Kita sudah teknologi. Minimal menggunakan laptop dan lain semacamnya. Itu. Kemudian nanti dalam pembelajaran abad 21 itu model-modelnya seperti tip ACK dan lain semacamnya. Maka kita juga sering mengenal dalam sistem penilaian itu ada HOT. High order thinking skill, cara berpikir yang tinggi dari seorang, bagaimana dia berpikir dengan baik itu. Dalam penilaian itu kan kita mengenal dengan yang namanya HOT dan semacamnya. Kemudian ada tujuan model-model pembelajaran. Sering kita mendengar ada problem basic learning, kemudian ada yang namanya project basic learning, kemudian ada model pembelajaran inquiry dan lain semacamnya. Nanti itu secara bertahap akan dijelaskan oleh penyaji kita. Makanya cepon jan pak kala gitu tak ningkin cekel, karena nanti akan disampaikan dengan secara rinci oleh Bapak Pengawas ya. Saya tidak perlu panjang lebar karena ini sekarang yang akan menghisap ya Pak Pengawas ya. Cuman saya sedikit pengantar saja biar nanti Bapak Pengawas tinggal melanjutkan seperti itu. Nah, sebelum memasuki pada diskusi pada seminar, katakanlah seminar ya, saya akan membacakan kurikulum vitae untuk penyaji kita. Nama Bapak Nurholis SPD MM, jabatan beliau sebagai pengawas Madrasah Aliyah di Pantura dan kebetulan juga menjadi pengawas di MA Al-Miftah. Kemudian pendidikan beliau yaitu S1 Unisma Malang, kemudian S2 beliau di UNMUH Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian pengalaman organisasi beliau sekarang menjadi ketua pengurus cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau kita kenal dengan Perguru Kabupaten Pamekasan. Kemudian beliau juga menjadi sekjen HMJ Unisma. Kemudian menjadi ketua bidang advokasi komisariat Unisma PMII Malang. Menjadi anggota senat mahasiswa. Kemudian moto beliau, guru mulia membangun peradaban dunia. Nah, itu sekilas tentang
kurikulum vitae beliau, dan selanjutnya untuk acara pembuatan LKPD saya pasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Nurholis. Kepada beliau kami haturkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ma'udhu. Yang kami muliakan dan kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Mihtah, Ketua Yayasan Yayasan Sosial dan Bidang Islam Al-Mihtah, Kepala Madrasah baik MA maupun MTS yang pagi hari ini hadir menemani kita, yang keduanya semuanya ganteng nih, masih energik karena masih muda, maki benih lapet insya Allah libidonya ki teki arti nafsun ki rajo cek nak cek maknai selain nafsun ini semangat ki rajo seneka semangat rajo ken pun lakarogi mon ki setom. Yang kami hormati dan kami banggakan cakancah ustadz ustadzah para guru yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Toreh kita semua bersama-sama selalu untuk tidak lupa bersyukur karena sampai hari ini masih diberikan banyak kenikmatan. Seperti kesehatan. Apa, Mak? Kurang sehat mik tong ini. Nah, ini kesehatan saya kantor. Seperti kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya, dan tentunya hari ini kita ditakdir di tempat inti untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Istilah kesejahteraan ce meloloh obengki karena Bapak Ibu para ustadz ustadzah nikah adalah seorang guru, maka kesejahteraan adalah juga terpenuhinya kompetensi nikah. Kompetensi apa? Insya Allah teknik mengajar dan lain sebagainya. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun apakah badan kaulah minal zulumati ila nur, seampun membimbing kita semua bagaimana menjadi khalifah yang benar di muka bumi ini, yang telah menjadi uswah hasanah bagaimana bergaul dengan masyarakat, dengan anak didik, dengan semuanya, dengan alam sekitar, dan juga yang kita syafaat harapkan syafaatnya. Bapak Ibu, hari ini kuleh Kak Dintoh diminta seneka untuk memberikan pencerahan. Istilah cak kerenah teti narasumber, meskipun sebenarnya tak pati pantas teti narasumber seneka karena beda ustad setak seragama lebih senior. Dari sisi umur, dari sisi pengalaman semuanya kalah seneka. Nah, saya dengar ini banyak saya dengar udah semangat lebih raja, lebih dun lebih teki seneka. Seneki. Tikel. Sebelum dilanjut, kulit sambil mancing boleh ki? Karena mon kalak toju mulu kan tak nyaman, usah ngalak mancing boleh tengi. Seneka. Ngalak mancing boleh. Tak lesoh mon ngalak toju mulu lo. Seneka. Ben boleh male akrab. Oh terkait. Yang long terkait nih. Oke, untuk berikan semangat kita yel-yel dulu.
Ayal-ayal kalau ki. Mun kulang bilang Indonesia jawabnya apa ki? Sebiasa. Jaya. Mun Indonesia ni kejaya ni. Kemenak. Benitan. Pamekasan sehebat. Kemenak nikah, ikhlas beramal. Jargonnya senika, madrasah. Ah, ini kesalah boleh. Ini kan jargon pun depak ni ke dalam. Kenapa? Mandiri berprestasi. Lu tak baca sekali. Ini ke pun depak di gubet tubeles. Mandiri berprestasi ini kah? Nah, saya terakhir mana bisa saya tanya Ki Al-Miftah jauhan pian apa? Toreh, toreh sepakati, toreh sepakati. Luar biasa, toreh. Gimana Ki? Indonesia. Ya. Kemenak. Madrasah mandiri berprestasi. Oh. Al-Miftah luar biasa. Ki puru kita kompak karena salah. Ulang. Nah, sedengar. Indonesia jaya. Kemenak ikhlas beramal. Boleh, boleh, boleh. Ulang. Indonesia jaya. Kemenak madrasah Al-Miftah. Hebat, luar biasa. Wah. Sengak nikah pun kesepakatan. Hebat, luar biasa. Tapi dekik ini impian kau tuh hebat. Kau tuh luar biasa. Cek belik. Cek kau tuh biasa di luar. Makeh bu ibu tak poron nikah biasa di luar. Nah boleh keluar eh luar. Sini kiki. Tak poron ibu. Tak kira poron. Kenapa? Lagi-lagi. Ini kepon kau pagi buruk. Indonesia jaya. Kemenak madrasah Al-Miftah. Mantap. Bon cukup. Makin kulih tojo boleh nih kah? Polan kita mulai ke materi. Kadito? Nah, nikah kita hari ini akan belajar bersama. Boleh bani narasumber, tapi kita akan diskusi bersama terkait pembuatan LKPD menurut model pembelajaran abad 21. Nah, senikah. Nikah foto boleh aslinya mau nikah sebung editan ki. Karena mon foto ni ki banyak je mon nik bini banyak adu ada. Makan kemarin saya buat status kasa. Jepun Gus Miftah, perempuan nikeratin karena empat hal. Kenapa nih? Karena dananya. Situng nikah karena dananya. Dua, karena dari sananya. Nomor telok karena dari letak kameranya. Nomor empat dari napan pun nih? Dari make up-nya. Kuh, banyak sempat kita arti banyak apa juga. Tak masuk sempat ni kan. Dari kan mana? Bedah kari situng. Dari dukunnya. Ini ke saya mati boleh. Ini ke kiki, ini ke foto ni boleh. Ini ke tak usah editan, ini ke pakai kamera. Foto selfie ke TV. Ini ke nama asli ku lagi, Nur Khalis. Kau tu ni mun bada arten lah. Kotun beda kok tangki monor holis sebong artinya pas. Karena yang lambat penulis ini kan kelak badan pon karena tertempel dengan ijazah pon seni kan tening over. Mon pilih kening over. Eh ki nambah tak saya mon over. Banyak yang akikir budian. Tempat tanggal lahir Pamekasan. Tanggal lahirnya di situ 3 Juli 77. Sebentar lagi ulang tahun yang ke-45. Ampun tua ki ternyata. Pendidikan SD sampai SMA di Pamekasan, S1 pendidikan matematika. Jadi mau jadi guru matematika macam-macam. Pilih pinter juga mau matematika, mau selain tahun ini. Nah, sini kah. S2 nikah di Unmuh Malang. Jadi ada dua kampus, satunya kampus NU karena Unisma 100% NU.
yang S2-nya itu Muhammadiyah, sehingga kami dijuluki Muhammad NU ini. Istri masih satu, namanya Lailatul Jannah, sedekah. Istri masih satu. Petawah takut tak sapa kilorong. Nika takut tak sapa. Nika perapan mesra. Boh, masya Allah, kamu boh nika. Mak, ano? Lo kasa. Mencan gue, mencan gue ratin lambe, lambe. Mak, Anika eman kemana nih kak? Karena ben malam abad di bojek pelek nih kak. Apa yang kencer dan malu lagi gue lepola nih ben malam nih kak. Nah, anak 1+2. Okay. Bukan 1+2. Satu dari pabrik yang pertama. Dua dari pabrik yang kedua. Sini kan. Okay. Jadi 1+2. Okay. Jabatan mangken pengawas menengah pada Kemenag Pamekasan. Kebetulan ki pembina di KKM 9 Pasian sini kan. Ki buruh beda tambahan, bekeren nyon. Tak keren mun kagulah. Ketua PC Perguno Pamekasan, Persatuan Guru NU. Tak mati keren kagulah nikah. Kan kini bini tak terak. Jabatannya bukan jabatan profit, tapi jabatan non profit. Kan muni bini mun tak hasil kita mati perak. Positif nih kawan, sini kan. Positif, mun tak hasil tak mati perak, sini kan. Ki, oke, kegiatan kita hari ini latar belakang introduction ya, pembukaan. Salah satu tujuan penting pembelajaran adalah mengembangkan dan mengeksplorasi potensi siswa. Setiap hari panjenengan stejenekah ngajar bun benikun entar ngajar. Benikun memenuhi kewajiban ngajar. Tapi bagaimana setiap hari kemampuan, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, semuanya sekali bisa dieksplorasi, bisa dikembangkan. Dan yang paling paham seperti apa kompetensi yang pantas untuk anak didik kita adalah Bapak Ibu sekalian. Bakatnya kemana Bapak Ibu sekalian? Yang paling paham. Nah, karena itulah maka media pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut salah satunya adalah LKPD ini kan. Kalau di MIN namanya LKS, lembar kerja siswa. Mangken niki yobe karena siswa ini kata pati saya pengertiannya yobe peserta didik. Karena antara siswa dan peserta didik ini kebeda. Cai pun dalam segi pemanaan. Mun peserta didik nikah nak kanak terdidik, niki mana terdidik jangan dianggap objek tapi subjek senikah. Termasuk mangken nika. Kulo niki tak menganggap Bapak Ibu ustadz nikah niki sebagai objek, sebagai peserta tapi teman untuk berdiskusi. Karena kulo kemangken nika kan tak bukan apa? Hanya nika maca sekecil. Maren embian nikah ala kutibi. Nikah introduction 5 menit. Nah. Yang ketiga, guru sangat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang LKPD dalam mengembangkan potensi siswa tersebut. Sehingga nikah, makanya hari ini kita mencoba untuk diskusi. Tujuannya setelah mengikuti sesi ini peserta mampu mengenal model-model pembelajaran abad 21 seperti apa, membuat LKPD yang sesuai dengan pembelajaran yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu di RPP-nya itu. Nah, sedikit sih, karena semakin nikah model pembelajaran yang mengandung 4C kasah, napa aja pun? Critical thinking, kreatif, komunikatif, terus namanya yang 4 itu yang abad 21 harus muncul itu, ada 4 itu. Nah, sedikit. Nah, nikah garis besar kegiatan hari ini. Nah, nikah mangken kula nikah hanya sebagai fasilitator introduction. Ki kur da ada ngesegi 5 menit lah tadi bon. Nikah rencana kula kele nikah. Oh, kamu bon. Lah, bedah tolesen 180 menit rencana.
Tadi mun kelek cak saken caipon kiai maksum. Pokol beluk setah mulai ba. Berarti pokol 11 lastare. Nah, nikah maksimal lagi. Empian nikah sepakat terus abit terus kece. Mun sampurna nikah sebung. Kula tanya ke selake iki, mun ke bapak pola nah terus abit tak terus abit sebenting deh Pak. Mun ke bu ibu jandur pada Pak, Pak abit kan lu kan senikah. Tapi makin saya napa ni? Oh saya sedang ni. Oh sebenting pas ki. Saya enggak kuliah ni ke benih alat pemuas lagi. Benih alat pemuas. Nah senikah. Mun puas tak bisa. Kuliah benih alat pemuas. Nah senikah. Nah, tapi target kita 180 menit itu kalau dibuat jam berarti 3 jam. Nikah maksimal. Maksimal ki artinya mana bisa sampean deki bisa membuat LKPD dengan cepat langsung presentasi cepat selesai. Karena urun kegiatan connection. Kemarin kegiatan nikah connection. Kenapa connection? Urun pengetahuan tentang model pembelajaran aktif dan LKPD. Urun pengetahuan nikah kam sampean nikah semuanya model pembelajaran seperti ini, LKPD seperti ini, sama-sama mengungkapkan pendapat. Karena dari sekian pendapat mungkin nanti akan disimpulkan. Nah, aplikasi, application nikah, kegiatan kita, kegiatan satu nikah mengingat kembali model-model pembelajaran bab satu. Kegiatan ini 145 menit. Ini kese abit. 145 menit nikah hampir mun 120 kan dicem. Nah, dicem seperempat. Korangnya deki iki. Menit tak bit-bit. Sementing deh Pak. Kegiatan kedua mengenal LKPD dan cara pembuatan LKPD. Kegiatan tiga praktik pembuatan LKPD. Nah, prakteknya ini kesampingan saya ke B. Makanya tadi saya minta kepada Kiai Maksum, Kepala Madrasah, untuk paling tidak satu kelompok, satu laptop. Nah, senikah. Satu kelompok, satu laptop. Setelah nanti jadi, misalkan 5 menit jadi, langsung dicetak dan ditempel di gedung ini. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sana, kelompok tiga di sana, dan seperti itu. Nah, senikah. Okay. Kalau sambil presentasi di... Nama-nama? Proyektor? Boleh, tapi lebih mantep nanti ke... presentasi hasil karya seneka. Kegiatan keempat nanti presentasi dan kunjung karya. Saya kocak kunjung karya kan saya seneka. Ketika nikah ditempel hasil kerja kelompok. Misalkan ini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 20. Kalau ada 4 laptop berarti 4 kelompok, 5 orang 5 orang, satu menjaga. Takok beli semupit. Tujuannya apa? Kelompok anggota kelompok yang lain berkunjung ke hasil karya kelompok lain untuk diteliti. Yang kurang apa, yang perlu diperbaiki, yang mana nanti seperti itu dikomentari. Senekah. Ini namanya kunjung karya. Senekah. Ini saya buat seperti ini. Ini menganut pembelajaran aktif. Deki impian dipraktikkan di kelas seperti ini juga. Ini pembelajaran aktif. Ih. Nah, karena mau tak aktif nih kah? Tak saya. Aktif kuruna. Tak saya juga. Aktif murid tak berarti saya. Ketimun sama-sama aktif, keresan lebih nyaman. Sini kah? Thank you. Mau aktif selaja tak berarti nyaman. Wasa aktif keduanya. Kedua arah maksudnya ki. Nah, sini kah? Ndak ni kelakar mon dewasa ning anu. Bayangannya bersengudah. Kan nak situ. Mung kita belik seborana. Kula ni kesangkula belik saja. Nah, sini ki. Ah.
Kegiatan berikutnya adalah reflection. Reflection ya, refleksi. Nah, kesah. Terus yang terakhir extension, nanti saran tindak lanjut dan lain sebagainya, senikah pengembangan. Anikah garis-garis besar kegiatan hari ini. Oke, kita masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu connection. 15 menit kesah. Urun pengetahuan tentang model pembelajaran aktif mangken kuleh nika atanya kempian. Napa model pembelajaran aktif nika? Napa model pembelajaran aktif nika seperti apa? LKPD itu seperti apa? Siap ki? Kempian saya jawab nika. Kuluhun mekempo ah. Indonesia. Kemenag. Madrasah. Al-Miftah. Tak kompak ini Pak Al-Miftah tentang lo kan. Tak mang lo. Indonesia. Kemenag. Madrasah Mandiri Al-Miftah. Hebat luar biasa. Terima kasih. Nah, semangat. Mungkin kita tanya Pak Serah nika saja. Napa model pembelajaran nika? Toreh. Tere. Tore cek kun mur te melolos ya ceri bengal. Jawab kurung te bengal juga ya tore. Tere. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mencoba untuk tahu. Menurut saya pribadi, model pembelajaran LKBD ini adalah suatu model yang terbaru dan bisa diaplikasikan oleh rekan guru-guru kepada siswa untuk memperbaharui daya pikiran mereka untuk pembelajaran yang kuno menjadi modern, seperti itu Pak. Aplos dulu untuk Ustadz Siswanto. Sepenting saya pertama nih kebengal, karena produk akhir ketika Bapak Ibu ngajar nikah, siswa bengal tampil nikah, ini ke produk akhir. Jadi presentasi ke depan itu acer. Mak le bengal kun disiapkan materinya senikah. Produk akhirnya itu LKPD ini ke alatnya senikah. Jadi sekali lagi ini model pembelajaran baru Jepun senikah, untuk menambah kreativitas siswa senikah. Cepon Ustadz Siswan. Dasarnya lembar kerja. Lembar kerja peserta didik mana bineng lembaga, insya Allah siswa tetap diarahkan kepada samikna wa atokna wala asoina. Sekalipun penter, mon ngentang meloloh, tak cocok LKBD Pak. Senika intinya. Oke. Intinya LKBD ini kan ngekang siswa senika. Oke, ada batasan senika. Tetap mandiri, berprestasi, kreatif dan lain sebagainya tetap diakomodir dalam LKBD. Tapi cengkal, nakal, pekun, tak boleh kan senika ki? Nah, senika. Ngereng, selain. Betul ya? Cek rek-rekin ke selain, mangkat ini. Kamu saya ngudi klik bu. Si kita balik. Oh boh, berarti ada juga terus. Kelahiran tahun sana apa tadi? Sangat beluk berarti makin umur. Pak Lekor dan onten kurang setahun lagi sekemi Jepun undang-undang. Mana big bini selekor. Berdepon calon. Bebenitat jewe penikah petegas jelas. Sekoca insya Allah manabi sobung niki insya Allah beda laku misalnya insya Allah. Tapi mondo bekalan cek ucap insya Allah kan ni serba gelah. Gantung ngereng.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiluddin, bisa dipanggil Hafid. Dan alhamdulillah sudah mengabdi melebihi dari 1 tahun di Lembaga Pendidikan Islam Al-Miftah. Mengenai terkait LKPD, tentunya semua para tenaga pendidik harus mengetahui manajemennya dan sistemnya seperti apa. Dikarenakan LKPD di sini berhadapan langsung dengan digitalisasi. Tentunya para tenaga pendidik harus mengupgrade model ataupun gaya pembelajaran untuk memberikan kemudahan terhadap siswa dan siswinya. Sehingga antara tenaga pendidik dan siswa sama-sama mencapai atas tujuannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk ketiga. Ya. Terima kasih kami sampaikan. Jadi paling tidak dari ketiga ini sudah ada gambaran ki LKPD nikah mun kasar cepon ki buruh ki tugas cepon. Tapi cepon Ustaz kasah bedah aturan-aturan untuk membantu siswa meningkatkan kreativitasnya senikah. Aturan berikutnya tetap tak boleh nakal, tak boleh jengkal senikah. Nah, nikah urun pengetahuan ki, berarti paling tidak bedah saya masuk sekoni ki. Tapi kumun kun masuk sekoni ki dia tak puas ki. Kutuh masuk saja. Nah, senikah. Maka nah untuk bisa masuk saja, maka ki ajemuh bebenya. Maren paling ajemun nah. Nah, materi ini kejemun lah. Malah masuk banyak mana. Teleng lah jeleng kan senikah. Cik ro separuh kan cepon senikah. Jadi seperti itu. Connection sudah kita masuk. Nah, kegiatan aplikasi 145 menit ini dikurangi saja enggak apa-apa. Nanti mungkin nanti jam 11 bisa kita selesai. Oke. Apa pengertian model pembelajaran itu mengingat ini? Apa saja model pembelajaran abad 21, bagaimana langkah-langkah kegiatannya? Senika iki. Tak langkung kulini ketak pati cek benyan ngetik, makin karena 10 hari ini laptop perapaan ngampul, keyboardnya separuh tak kening, sedikit ki wasa servis. Karena banyak CPJN, mon saya jempok CPJN sekoni tak ngampul, sedikit. Nika ki betul banyak nika. Tak langkong seporannya tak hafid ki, saya tak pendek nika, tak langkong seporannya, ya, karena nikah ki aplikasinya kita mulai. Mungkin kalau tujuh lagi. Sedangkan bapak ibu menyimak pakai Y, jangan salah ejaan. Nikah pengertian model pembelajaran. Okey, kalau mancing mulai kan terasa. Model pembelajaran ini banyak pengertiannya, banyak persepsinya. Tapi paling tidak bapak ibu faham bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual atau bingkai yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Senikah. Artinya nikah kerangka konseptual ke bingkainya nanti dalam proses pembelajaran itu akan dibuat seperti apa. Apakah nanti menonton untuk menjelaskan konsep, apakah menemukan suatu konsep, ataukah menciptakan suatu karya dan macam-macam senikah. Nah, ini konsepnya. Maka di dalamnya nanti ada mod, ada pendekatan, ada metode senikah. Nikah bingkainya.
bentuk belajar yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Artinya dari ada sampai terakhir pembelajaran itu model seperti apa. Nah, maka di dalam model itu nanti ada istilahnya ini Kak, ada pendekatan. Pendekatan itu yang dalam model, modelnya kebingkainya aja pun. Terus ada strategi, ada metode, ada lagi teknik. Nah, seperti apa pendekatan? Pendekatan itu sudut pandang terhadap pembelajaran berpusat pada peserta didik atau berpusat pada guru. Ini ke pendekatan. Teacher center, napas student center, pendekatan. Makin dekah yang diharapkan pendekatannya adalah student center approach. Kalau yang dikenal sekarang namanya pendekatan scientific. Pendekatan scientific nikah yang berpusat pada siswa. Scientific. Yang ada 4C. Nah, kalau strategi, konsep atau rencana belajar secara utuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konsepnya, strateginya. Terus ada metode. Metodenya nikah, cara untuk mencapai strategi pembelajaran, prosedur pembelajaran. Metode biasanya ada diskusi, ceramah, tanya jawab, macam-macam itu metode. Dan teknik. Metode spesifik cara khas yang operasional, nikah teknik. Nah, lanjut. Nikah taktik di bawahnya ada gaya guru dalam belajar. Nikah sementara hanya pemahaman saja. Male oning sendiri, gambaran umum. Nah. Syarat model pembelajaran harus ada sintak. Ada social system, ada prinsip of reaction, support system, instructional natural effect. Tikel tat seski. Kulemun aja cah bahasa Inggris je salah aki, pekun salah pengucapan. Kulereng matematika tak oning bulan ki. Nah, tiga. Kalem, ku bahasa Inggris je lancar lah, lancar. Oh, cangkem salah bulan. Tiga je cocok. Nah, pesintak ni ka, ni ka langkah-langkah operasional pembelajaran. Ni kesintak. Artinya ketika neng RPP Bapak Ibu di atasnya itu kan model pembelajaran, maka di model pembelajaran langkah-langkahnya itu kan ditulis di situ, itu sintak. Model pembelajaran apanya mana discovery learning misalkan pakai situ, nanti sintaknya seperti apa, skenario pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Oke. Kan biar neng RPP kan kadang agak baik. Kan mangkene ke RPP kan du madhab ki. Ada madhab Kemenak, ada madhab Kemendikbud. Yang Kemenak kada sayang ada 8 komponen, yang madhab dari Kemendikbud mangken Kemendikbud Ristek ki. Nah, kasem madhabnya ada 4 komponen. 4 Pak, telo 4, jan gule 4. Karena di atas kasetek kerena seorang. Napa si atas? Identitas kesah, nama madrasah, mapel kelas kesah. Saya nomor 2 tujuan, nomor 3 langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga baru penilaian. Jadi 4 saja. Mana bisa menak belum senekah? Ini kesintak. 2 sosial sistem yang tadi. Apa sosial? Suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Cepon gelekas lah, Ustaz Sirdat. Itu? Oh, Ustadz Ilyas, nikah harus ada sosial sistem. Sehingga cek ganggu kancan. Nah, senikah. Sehingga cek senikah ada sosial sistem. Oh, Jusen Sarki. Principle of reaction. Menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Senikah. Mana bibadi siswa akan dinikah, bagaimana harus seharusnya senikah. Ini kemana kita pati oning ajar ke Pak Umam selaku guru BK. Jadi mohon karakter siswanya seperti ini, menghadapinya seperti itu senika. Kan guru BK. Oh.
Selika. Yang keempat tadi support system, segala sarana, bahan, alat atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran harus ada nih kak. Yang kelima, instruksional and nurturan effect yang merupakan hasil belajar yang boleh langsung berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan hasil belajar di luar yang ditetapkan. Sudah langsung saja, Mak Semba. Nah, ini ke model pembelajaran yang abad 21 nih kak. Nah, apaan nih kak? Inquiry, learning, disingkat IL. Jangan dibaca IL, jangan ki. Discovery Learning, DL. Ada PBL, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Mun kurun ngajar tak nyaman, banyak tak masuk, maka pembelajaran pasti berbasis masalah. Masalah terus bagi muridnya. Masalah kurun tak masuk. Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Nah, senika. Nah, ini ke yang perlu Bapak Ibu pahami dulu nanti sintak pembelajaran ini untuk masing-masing model ini seperti apa. Karena ini nanti akan tertuang di LKPD. Senika. Maka nanti ketika Bapak Ibu membuat LKPD, yang dianut yang mana, senika? Sintaknya, senika. Oke, lanjut. Nika makin inquiry. Napa inquiry nikah? Kuleh tak pati afal. Makan beda nikah. Kun inquiry jaipun nikah penelitian. Intinya senika. Penelitian apa? Ya macam-macam tergantung mapelnya. Bolehkah satu mapel dengan mapel yang lain ketika menegakkan LKPD sintaknya di bareng atau proses penelitiannya berbarengan? Boleh saja. Yang penting temanya hampir sama. Temanya hampir sama, Seneka. Makan-makan pendekatan dekah benikun saintifik. Tapi boleh menggunakan pendekatan tematik. Tematik di kegabungan mapel nikah sonikah digabung jadikan satu proyek, dijadikan satu pertemuan misalkan nih senikah. Contohnya misalkan ketika Bapak Ibu guru fikih dengan matematika gabung. Nah, ketika ngajar faraid maka tambahin perkalian kurangan ngunceng guru matematika. Ini kan repot. Mun guru fikih tak oning tong bitongan ini kan repot. Ini kan digabung. Boleh tematik yang masuk di dalam ruangan itu dua guru itu. Senika. Ini penelitian model ini bertujuan memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen atau penelitian untuk mencari jawaban atau penyelesaian masalah terhadap pertanyaan terobosan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Kritis nikah menurut akal, logis nikah sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan konsep, sesuai dengan prosedur yang ada. Senikah. Kritis nikah masuk akal aja. Oh, tinta-tinta ke berdebat lemah-lem. Nikah kan tak masuk akal. Bersengaja masuk akal pak malam kulit pangki seneka. Maka nanti harus dan logis. Logis seperti apa? Ki konsep bahwa tinta-tinta seperti ini ada misalkan. Faktanya, oh ada pak malam ketemu misalkan. Prosedurnya tinta-tinta seperti ini. Ketika mari maghrib entar ini pasti keluar angin macam-macam baru jadikah kuntilanak misalkan. Ini prosedur. Ini makanya harus berpikirnya logis. Lanjut, yang penting intinya. Inquiry nikah penelitian, observasi nikah. Nah, nikah sintak untuk inquiry, orientasi masalah, merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis dan menyimpulkan. Maka jangan kelihatan sah, orientasi masalah, masalahnya apa, merumuskan pertanyaan. Bener tinta-tinta bedah menakutkan atau tidak, mengajukan hipotesis, hipotesis satu bedah
Hipotesis 2, tak ada. Ini hipotesis. Terus mengumpulkan informasi. Informasi cepon kelihatan sah. Fakta, konsep, prosedur. Neliti entar ke makam, entar ke omput, entar ke macam-macam. Berseneliti. Nah, ketika semua fakta, konsep, prosedur terjawab, maka baru. Ini kan menguji hipotesisnya itu langsung menyimpulkan, oh tadek tindetin ini palsu. Misalkan begitu. Ini sintaknya ya. Kiki, kila kartu pun tako. Makanya gue ini ketako. Jadi yang kuiri ini kiki, orientasi masalah. Ini kan dipahami. Karena ketika buat LKPD nanti model pembelajarannya apa, ini yang harus dipahami. Okay. Orientasi masalah, merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Itu. Setelah pun, langkah-langkah yang dilakukan guru, ini kan langkah guru. Nah, guru menyajikan fenomena, kemudian siswa mengamati berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar kepada siswa sebagaimana mengamati berbagai fakta atau fenomena. Dua, merumuskan pertanyaan. Tiga, mengajukan hipotesis seperti yang tadi. Tak sentak nih. Mengumpulkan informasi, data. Yang menguji hipotesis. Dan yang keenam tadi, menyimpulkan. Merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah menganalisis. Nah, ini kan contoh nih kan. Nikah kan eksperimen. Penelitian misalnya nikah. Penelitian apa? Kasa contoh nikah. Ini ke proses pembelajaran yang inquiry, eksperimen, bak nyoba, penelitian, neliti. Mon, nah penyaman dimpin kulit ketika ngajar, ngakuin, pelubang kertas ke senapa? Nah mana kesa, pelubang kertas ding, ah klip ke sini, okay. Kasa ekstra kubu, kasa cek bunyian, kertas pas etabur kerbo. Berbeda ongku seleksi alam nega. Ketika bitong dui bu, tinggal epele boleh, kena dui bu seneka. Itu namanya penelitian menbak nyuba. Mon etabur neng tehel, etabur neng rebe, etabur neng kasrakas, nanti kembalinya seperti itu kan mbak nyuba. Ini yang namanya model pembelajaran inquiry learning, mbak nyuba penelitian. Maka langkah-langkahnya itu urun seperti sintak tadi. Di mana letaknya? Di LKPD, di media pembelajarannya. Meneng model neng RPP-nya kan kun senikah. Guru memberikan masalah, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, diberikan untuk didiskusikan. Lalu ketika diskusi nikah pakai LKPD. Modelnya tadi apa? Di LKPD-nya disesuaikan dengan model senikah. Oke, ini ke inquiry. Yang kedua, discovery learning. Penemuan. Matematika menemukan konsep, menemukan rumus macam-macam seneka. Model discovery learning memberikan kesempatan saat ini untuk mencari tentang suatu permasalahan dan menemukan solusinya seneka. Beri masalah neka, solusinya seperti ini seneka. Itu discovery, siswa menemukan sendiri solusinya. Jadi guru ceajewab nih kah? Guru hanya menyediakan di LKPD langkah-langkah kegiatan mengarahkan sampai pada solusi. Nah, sini kah? Mengarahkan. Sini. Terus berikutnya, ini sintaknya. Oke, sintak discovery. Memberi rangsangan, stimulus, montak mulus, tak terangsang, tetih make up dan nikah butuh untuk nambah rangsangan. Okay. Mengidentifikasi masalah, problem statement, terus mengumpulkan data, tetap harus ada data yang dikumpulkan, mengolah data, senikah. Mengolah data, ini ki alakoh nih kepon, mengolah data. Terus yang berikutnya, pembuktian atau verifikasi data. Yang keenam, sama,
menarik kesimpulan. Kesimpulannya bahwa misalkan tat hafid, tat empian ni ke kita bini, tat mun abin ni tak nyaman, tat makan je abin ni kenyaman ni kun 5%. Sangang puluh 5% nyaman sangat. Nah, kan sini. Yang senikah, ini kerangsangan. Nama tak bini. Nikah problem saya teman. Masalahnya satu, kita bengal. Nomor dua, bekal kita ada. Nomor telok, kita beki sering sepo. Macam-macam identifikasi masalah. Setelah masalahnya ditemukan, maka kumpulkan data-datanya, senikah. Terus mengolah data, umum ini mengolah data. Data yang terkumpulkan apa saja, bulan kita lakoh, gaji kita banyak, senekah. Umum gaji tak banyak, nanti oh ini, maka gempang. Macam-macam lah beginilah. Pembuktian, verifikasi data. Pembuktian itu seperti ini, misalkan seperti tadi masalahnya, umam gak bisa, saben si abini. Kita andik lakuh, kita ngajar, makin keluar meli sapi telokan, capok PMK. Sapi lah. Kelar meli mobil, kelar meli motor. Ini kepembuktian. Baru berikutnya menarik kesimpulan. Oh ternyata, alaku tak lakuh, mula abi ini pak kun mangkire sekeh. Misalkan seperti itu. Ini namanya menemukan solusi. Ini kepembuktian. Paham gi? Nah, ini kapan? Ini kedua, dua, discovery. Kita ke boleh cuma takut abit kelu. Ah, oke. Kada tahu? Kada nikah langkah-langkah kan? Ya, langsung ki. Nah, cepat-cepat deh. Mengolah data, membuktikan verifikasi data. Ah, nikah se permintaannya discovery learning nikah. Ah, lakoh orang bareng. Menemukan nikah perbedaan discovery learning dengan inquiry, bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan pada siswa semacam masalah yang direkayasa. Okay. Sedangkan pada inquiry masalah bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengarahkan seluruh pikiran dan keterampilan untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian. Oh, berikutnya yang ketiga, problem based learning, berbasis masalah. Aslinah ini ke paling gampang, karena setiap soal, setiap instrumen penilaian yang diberikan kepada siswa ini kepon masalah. Yang penting beri masalah, beri soal, didiskusikan. Diskusinya seperti apa, itu namanya metode. Ada jigsaw, ada macam-macam ya. Model pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada atau yang dipelajari. Kalau bisa dan dipaksa untuk menemukan masalah nyata dalam istilah pendidikan kontekstual. Kontekstual. Masalah nyata ini masalah kontekstual. Sebeda neng sekitar senikah untuk didiskusikan bersama, dipecahkan secara bersama menurut pengetahuan yang sudah ada. Nah, contohnya senikah siswa kan makin yacir-yacir napaan kan toh, yacir fisika misalkan, yacir matematika ya, macam-macam lah, dia nak banyak masalah. Masalah apa? Banyak sapeh capok PMK. Ini ke kontekstual, pengetahuan siswa di sini apa kontekstualnya yang sudah diterima di sini. Montek ya jari biologi paling tidak membantu keresahan masyarakat, maka siswa bagaimana menyikapi fenomena gelisahnya masyarakat misalkan menikah, maka kan bisa ditarik ke mapel fikih, mapel Al-Quran hadis misalkan, takdir Allah misalkan seperti ini, hadisnya ini, ayatnya ini kan problemnya senikah.
bisa ditarik teman-teman. Kalau di sini ada yang kesehatan, oh kalau ini gejalanya seperti ini, pasti cara menyelesaikan mengobatinya harus seperti ini. Dari pengetahuan yang telah ada atau yang akan dipelajari Senika. Maka semua masalah ini kontekstual Senika. Oke, Senika problem base learning. Sintaknya seperti ini. Orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa. Organisasi Senika EBLDI dikelompokkan macam-macam, membimbing penyelidikan. Alakoh soalnya itu sambil dibimbing, sambil diarahkan. Terus mengembangkan, menyajikan hasil presentasi. Terus menganalisis dan mengevaluasi. Nah, biasa pun Senika. Senika sintaknya. Okay. Langkah-langkah yang dilakukan guru, ya samalah seperti tadi. Nah, Senika masalah contohnya BBL. Senika masalah. Di mereka sak banyak rumah kumuh, banyak sampah. Di cara menyelesaikannya Senika. Sama misalkan ditarik ke mapel agama, an-nadhofatu minal iman. Nah, Senika, maka dia demi cara nah. Terus ditarik ke kesehatan, mun banyak ri maka banyak rengi, banyak anu macam-macam maka akan efeknya seperti ini. Pokoknya macam-macam. Ari munpah kumuh kandaria ditarik ke teknik misalkan listrik kabel pasti let bulat ini dekik model Jakarta sekecek kebakaran sekecek konsleting listrik ah macam-macam maka solusinya seperti apa itu solusinya itu dituntun tuntunnya pakai LKPD Senika. Nah, mungkin nikah project based learning nikah sejarah. Anapa? Karena namanya juga proyek. Orang-orang kata coba gambaran panggembeng proyek ini kenapa tuh deh? Makadam, boleh proyek apa? Jadi kegambaran pon, mon proyek. Proyek ini ke ala kok beda hasil lah. Beda produk ini pon Senika. Produk kenapa? Lapen. Produk aspal. Produk Roma macam-macam dari pon kipur makadam Senika beda hasil lah. Nah, prosedurnya seperti apa imun troli proyek terus hasil lah situng mon cepon mon sharing meleh prosedur kan Senika harus dijalani mon 10% Senika itu prosedur setelah itu ketika mengerjakan pakai ini langkah-langkah kegiatan. Dan ini kalau project based learning boleh dalam satu pertemuan, boleh tidak dalam satu pertemuan tergantung pada konsep, tergantung pada tema yang dibahas. Ini kan, pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif. Yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Ya. Kolaboratif nikah boleh kolaboratif orangnya, kolaboratif temanya, kolaboratif mapelnya. Senikah. Nikah mengintegrasikan. Integrasi nikah mepolong, mepadu. Mapel satu dengan yang lain. Segi, nah, nikah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menggali konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Senika, KB proyek napa? Misalkan KB proyek tor motoran, niki dipasrahkan kepada siswanya. Kelompok sana caran seperti apa? Yang penting ketika dari awal itu ada dituntun. Caranya seperti ini, mun bedi cara lain tak rapah. Terus bahan alatnya yang harus ada ini, mun etam benah tak rapah misalkan. Sekoca etam benah tak rapah misalkan kebi bil mobilan. Yang penting bedi roda, bedi fisik bil mobilnya, tetih kan begitu. Mun etam benah tak rapah, beri
hiasan nang budi ingat mobil apa balap misalkan dia ada beri bumper macam-macam itu tidak apa misalkan itu proyek itu yang harus dikembangkan kreativitas siswanya. Nah, nikah sintaknya menentukan pertanyaan mendasar membuat desain proyek. Nah, nikah desain proyeknya nikah kursi kau tuh paham. Menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek. Ini kelama sebenarnya. Tergantung temanya, menguji hasil, terus evaluasi pengalaman. Jadi proyek ini tak kudu sampurna, sepenting neng ketika proyek adalah pengalaman yang diperoleh siswa. Akhirnya ini endingnya. Kimun bisa sampurna, men tak sampurna tak apa yang penting pengalaman ini. Makanya jangan orang gak sah. Kenapa? Pengalaman tidak membohongi kerja ya, tidak membohongi hasil kan senikah. Atau ada pengalaman adalah guru terbaik kan senikah. Yang dibutuhkan nih kan. Anika, oke. Langkah-langkah yang dikalikan guru kipon langsung nikah. Perbandingan guru ini kan indikator dominasi sumber belajar mandiri-mandiri semuanya senikah. Jenis tugas kelompok boleh individu boleh kelompok. Konten pembelajaran dalam yang dalam pembelajaran ini masalah yang sudah ada kalau inquiry. Discovery karena menemukan boleh masalah baru senikah. PB boleh masalah lama sebenarnya ini. Misalkan membuktikan rumus misalkan seperti itu. Terus PBL masalah yang sudah ada, problem. Seperti tadi masalah yang sudah apa? Masalah apa tadi? Tadi sampah itu, kumuh itu masalahnya. Terus PJBL masalah baru. Tujuan utama pelajaran berpikir kritis, ya sama seperti itu. Terus proses penilaian satu waktu. Continue kalau discovery, terus PBL satu waktu. Kalau PJBL nikah continue. Iki senapa minggu, iki tergantung nikah dinilai penilaiannya. Perbandingannya langsung. Bagaimana sekarang memilih model pembelajaran? Ken gula tanya, tat, empian mata keluarga tat, anapa? Nah, milih sekanten apa? Nah, oh kita lulus kuliah, tapi nengenangan milih sekanten apa nih kriteria? Nah, oh saya sekening sampai ke topeto, rata-rata lakar senika, angkep kasarna, kempengna, ratin kursi lagi, nah senika. Tak usah lakar senika. Kula kada pernah tanya ku ustaz ni kepun alim ni kada yang tabetah ni. Milih keluarga coba pilih. Milih syarat din tapi agama nego orang. Na pemilih se agama ne sae ken tak rat din. Mau milih syarat din pak agama kule dek ki sengajar ne jam. Ternyata Radin ini pakun ki menempati posisi teratas tengi. Padahal Radin jangan gelek bede toko nah, de bede kamiran nah, kan kempang ki. Kun lakar mun cek tedung ni kesobung benden nah, pangki cek retak Radin cek Radin ini. Ki, nah, kenapa saya tanya seperti ini? Ini ketang. Terkait bagaimana memilih model pembelajaran sama dengan tadi. Satu, sesuai dengan imajinasi kita. Umum nikah deki model pembelajaran sesuai dengan engkau, kutu nikah. Uneng ka antu nikah mun topetoh benyareng alabet. Ini bini kutu alabet. Maka cara bini kutu kening sambi ke topetoh. Sama dengan ini.
Jadi kalau model pembelajaran yang dibutuhkan siswa itu seperti apa untuk tema ini? Terus kemampuan siswanya seperti apa? Maka yang baik model pembelajaran yang kita pilih adalah ini, seperti itu. Seneka. Meskipun ada rujukan atau ini rujukannya seperti ini, tapi tetap kembali pada kebutuhan dan kenangan kita pemilihan nikah. Nikah cermati tujuan belajar yang sudah dibuat, krisis pengetahuan faktual, konseptual. Nah, nikah. Kalau karakteristik pengetahuannya itu faktual, konseptual, maka discovery learning atau inquiry learning ini saya cocok senika. Njan nikah senika, njan konsep. Faktual nika contohnya rumus lebede, ayat lebede, teknik beobe ini kepon fakta. Sehingga mun fatihah kasah dari bismillah sampai uladolin, cik sampai tambah alif lam mim. Ini ke fakta, faktualnya mana fakta. Konseptual, konsepnya seperti apa? Nikah yang baik, maka memilih model pembelajarannya DL sama IL. Kalau karakteristik pengetahuannya prosedural dan metakognitif, maka project-based learning atau problem-based learning. Metakognitif ini kenapa sih? Metakognitif ini anggap pengetahuan kita punya pengetahuan tapi kita ada nih kan fakta bagun udah kikmun kantoh nikah masyarakat napanya mana orang kantoh rata-rata masyarakatnya ini petani dia cekung, maka agar cekung nikah tak seperti biasa mulung 2 bulan baru panen. Kok di cara sebulan panen seneka. Niki pikir caran kok tidak ide ngenang-ngenangan itu metakognitif nebet keinginan itu dengan konsep yang prediksi lah metakognitif itu. Tapi prediksi yang didasarkan pada pengetahuan beni kun tebeken ngak tukon beni. Tapi prediksi sesuai pengetahuan. Contohnah prediksi disesuaikan pengetahuan. Albert Einstein kasah Jepun membuat lampu pijar percobaannya senap kali. Ada yang mengatakan 515, ada yang mengatakan 600 kali baru sukses jadi lampu. Kesengenangan mun nike nyitrum kabel nike ketika ada aliran listrik nyitrum. Berarti mun nyitrum nike kan ngetes keluar apoi. Bagaimana caranya agar apoi ini nanti di jadikan lampu, jadi tak ngetes senika, jadi yang bermanfaat. Neng pikiran ini kan boleh terusin. Lah ini kesek kocak mita kognitif. Maka pengetahuannya itu digunakan. Coba libian, gagal. Coba boleh pekun bisa senika. Kayak neng kok sesalah lagi endrih hanya ada nikah. Itu namanya mita kognitif. Maka mita kognitif ini yang pas pakai project based learning senika atau problem. Problem based learning mereka. Keterampilan karakteristik keterampilan abstrak, konkret. Nah, ini Kak. Discovery learning, inquiry dan problem based learning. Kalau konkret project based learning. Konkret ini kening raba. Mun abstrak ini Kak dan pengetahuan pinter tidaknya, terus nakal tidaknya, pengetahuan ini berefek pada pengetahuan nikah abstrak namanya. Mun berbasis nanti pada yang konkret-konkret nikah, misalkan olahraga nimpak bal tekniknya bagus ini kan konkret. Project based learning atau kebei alukis genteng sedega. Ini kan konkret hasilnya. Oke, rangkuman nah nikah. Pon nikah, tidak penting ah. Makin kegiatan yang kedua nikah. Mengenal LKPD dan cara pembuatan. Apa LKPD itu? Nikah. Salah satu sumber belajar
yang dapat digunakan untuk menambah pemahaman konsep. Niki Jaipon Trianto. Oke. Sumber belajar. Ada yang mengatakan media. Cuman media pembelajaran yang di dalamnya disisipkan konsep. Karena di dalamnya disisipkan konsep, maka Rian Trianto mengatakan sebagai sumber belajar. Nah, senika. Sekoca disisipkan konsep nih kan ketika LKPD AKBEI untuk di dalamnya pasti ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, di tugas itu nanti sebelum tugas itu ada penguatan, ada konsep yang dimasukkan. Nah, makanya berarti LKPD di dalamnya ada konsep, sehingga kata Trianto LKPD salah satu sumber belajar. Oke, ini yang kata Depdiknas. Lembar-lembar berisi tugas. Ini kah? Yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang biasanya berupa petunjuk. Nah, ini petunjuk harus ada, oke? Langkah-langkahnya harus ada untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, ini kah tantangan kita memang di petunjuk dan langkah-langkahnya ini. Langkah-langkah kegiatan ini yang harus sesuai dengan model pembelajaran yang kita anut. Kita mau buat proyek apa mau menganut problem based learning, nah, langkah-langkahnya itu kita yang buat. Senika. Oke. Nah, manfaat KPD, peran guru akan lebih mengaktifkan peserta didik dengan adanya bahan ajar yaitu LKPD. Sebagai bahan ajar dengan menggunakan siswa dalam mencerna materi yang telah diberikan. Melancarkan pelaksanaan pendidikan. Bahan ajar yang kaya akan tugas untuk berlatih. Ini berlatih ini. Nah, nikah fungsi sebagai sarana-sarana bagi peserta didik di dalam kelas, di ruang dan seterusnya. LKPD sangat membantu seorang pendidik guru dalam menjalankan proses pembelajaran, melatih peserta didik dengan kadar student active learning yang tinggi. Okay. Bukan dalam bentuk jawaban atau pertanyaan siswa, tapi berupa patokan bagi setidak dalam menjalankan satu masalah. Oke. Okay. Senekah. Karena senekah, LKPD ini juga sangat penting. Anapa di halal binal menjelaskan bahwa karakteristik siswa ini kan macam-macam. Ada yang melankolis, ada yang aktif, ada yang macam-macam kan. Ada plekmatis. Nah. Terus kecerdasan siswa juga kan macam-macam. Ada kecerdasan visual, ada kecerdasan kenapa maksudnya sah? Audio, visual dan macam-macam, ada 8 kecerdasan itu. Dan itu kalau kita menggunakan satu model pembelajaran, menggunakan ceramah saja, menggunakan satu metode saja, maka yang terakomodir hanya sebagian karakter siswa. Selain sengkah, misalkan siswa satunya montak agelejer, tak bisa. Kan kadang kita pengucap jadinan cong pepiar marina dalam bahasa pendidikan itu seolah-olah itu aslinya bagi penjinakan dalam tanda kutip cek nak karena aktif seroneng neng kineng aten pakunda gerunggung tinggal gerunggung ni tak bisa boleh ga tak bisa ajar kan jangan anu kesah jepun saya jenau ahli kesah. Kan mulai umur SMA nih atau SMP ini kan masuk interval fase ketiga, interval 0 tahun mau nak anak nih sampai 7 tahun nih kan minta apa apa kau tu beri cek kiri cek sentak cek kau pas pokok cek beri nih malah panjang 7 tahun kedua kau tu pepiar nih kan mare emanja pepiar pejang jom mulai jom ambu jom pepiar nih. Nah, interval ketiga nikah harus disentuh hatinya. Mun posisi agurunggung nikah tak bisa, mun diberi apa?
makan mun nak kana SMA de reng tua de guru mun ter memberikan bantuan permasalahan kancae geluh sentuh hatinya maka baru bisa senekan. Termasuk unik kena di dalam pembelajaran tetimun neng tingkatan di 14 tahun sampai umur 21 ini maka pembelajaran aktif ini sangat penting karena semua ini meta agurunggung dari semua karakter. Oke, tujuan LKPD menyampaikan bahan ajar, menyajikan kewajiban siswa untuk meningkatkan penguasaan. Siswa dilatih bersikap mandiri, memfasilitasi seorang pendidik dalam memberikan pekerjaan dan tugas, menunjang dan bertujuan pelajaran, membantu siswa dalam bertujuan pelajaran, dan seterusnya. Pondak penting. Ah, ini kesaya penting juga nih kak. Jenis LKPD. Impian nikah di samping sintak yang harus difahami, di samping langkah-langkah yang harus difahami dari empat model tersebut, nah ini ke jenisnya. Sampian dalam materi nikah, pertemuan pertama, pertemuan ketiga, apa yang mau disampaikan dalam LKPD itu? Maka di situ LKPD ada lima jenis. Satu, membantu siswa untuk mencari suatu konsep. Artinya mencari suatu konsep nikah, contohnya pakai inquiry, pakai discovery, kasa, menemukan sesuatu, mencari suatu konsep. Terus menerapkan berbagai konsep. Menerapkan berbagai konsep, kasa, ki kan sudah diajari cara menyambung listrik seperti ini. Maka terus kalau sambungan paralel seperti ini, rangkaian seperti ini, maka sekarang saya kasih tugas untuk agebei apa masang listrik dengan telok kabel misalkan di situ berarti keneng cok-cokan so keneng saklar. Ini kan sudah ada konsepnya macam-macam. Nah, itu menerapkan berbagai konsep. Konsepnya lagi untuk matematika, bagaimana agar kabelnya tak lancet, bagaimana agar efektif senikah. Ini namanya berbagai konsep. Terus sebagai penguatan, sebagai penguatan ini senikah, beri le jelasaki materi nikah. Nah, jelasaki materi ini, angke penjelajalan langsung. Mungkin nikku paham tidaknya, maka pakai LKS tugasnya, nah kenapa penguatan. Terus yang kedua panduan untuk petunjuk, panduan atau petunjuk praktikum ini yang tadi untuk inquiry penemuan kesah, kenapa penelitian observasi ini, nah ini kejenisnya. Oke, impian mau yang mana sebenarnya, tapi ini kecil pati keruwet aslinya LKPD. Sepenting agebei alurnya jelas tak membingung ke siswa, menggembang. Semoga. Langkah-langkah aplikatif. Mak sal-sal nih kak. EPC bejen. Beni bejen kan kilir, torok kilir. Kapan EPC dari atas, berikutnya ke beban ini ke sal-sal nih kak. Ini berarti mulai sal-sal senikah, lebek bek aktif pun nih kak, beni lesoh. Lebek aktif pun, tak ingat apa senikah. Ketondu, ketondu. Coba keman-keman pian nih kak. Nah nih kak, kan kau tulip panah kak ada, di EPC boleh pas ke beban. Nah nih kak, nah, ini kesalbut kak. Oh pah mana doh. Ini kesalbut. Ting salbut ni ke berarti lah posisi lepas tetek tak pati nyaman. Dia tak pati nyaman. Sal-sal posisi ni. Upan melayang. Upan melayang gitu. Nah, sini kan. Langkah-langkah aplikatif dalam membuat LKPD. Analisis kurikulum. Analisis kurikulum. Kurikulumnya seperti ini, materinya seperti ini. Waktunya 2 jam senikah, waktunya 4 jam, maka LKPD-nya seperti apa yang cocok, yang pas mungkin karo beton sejam misalkan, itu analisis kurikulum. Terus menyusun peta kebutuhan LKPD, butuh njen
menentukan judul-judul LKPD, menulis LKPD, merumuskan KD, bedes yang pindah, menentukan alat penilaian, menyusun materi, memperhatikan struktur bahan ajar. Nah, ini. Bon, tak apa penting nih kah? Lah ini kesempatan penting terakhir nih kah? Saya hanya memberikan komponennya Bapak Ibu yang buat. Nah, ini kah? Nah, lebih tuh enggak sak panas. Komponen LKPD bentuk yang paling sederhana nikah yang biasa dilakukan. Pangkempang sepenting bedah nikah lembar kerja. Nikah yang diserahkan kepada siswa isinya kun teloan aslina. Saya pertama nikah 1, 2, 3 ini ke 1 kan identitas. Nama siswa atau kelompok. Nika beda identitas pertama biasa lagi. Biasa mon nika. Mon ini kan kelompok mahasiswa per kelompok. Kelas, semester, tema. Kalau mau ditambah nanti ada alokasi waktu. Senika. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nikah Mahrami sampeyan nikah RPP-nya ada, silabusnya ada, kareh kopi pasti. Ambil dari RPP-nya kan. Nah, langsung masukkan di situ. Terus ada lembar, ada tiga komponen, lembar jawaban, ada langkah kegiatan. Langkah kegiatan ini sekali lagi yang disesuaikan dengan modelnya. Model pembelajaran dari empat itu apa yang dipilih? Model yang mana? Mun kejian, mun kenikan, Bapak Ibu nikah, manabi menganut madhab Depdikbudristek, Mendikbudristek, maka model sobung kasa, RPP kasa, kan kun telok tujuan, kun diyaki, tujuan langkah penilaian kan kursi nikah. Maka modelnya ada di situ. Tapi kalau menggunakan madhab kemenak dari 8 komponen itu kan ada di situ model metode kan seneka. Modelnya apa maka disesuaikan. Sintaknya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa? Oh, tadi di atas itu. Kemun ke kelopai kita ulang nanti. Kan gampang kan semun guru tadi. Kelopai Pak. Malam mah. Mare penje. Kelopai, ulang. Kan senika. Oh, mau dipengajaran. Saya malam ngerti pun. Oh, kita ngerti, Pak. Ya, ajarnya boleh. Mun saya malam ngerti pun. Ngerti. Lanjut bab berikutnya. Kan senika, mun guru lagi. Tak sami sarang tentara. Siap, Dik. Tak siap, kau tuh siap. Oke, lanjut. Aneka, kini saya sederhana, kun berita lo aneka. Yang penting nih kepo nikah. Tek ketela anu ki. Enten pointer kudu diga. Un apa nani kok ketela ki? Lah, saya penting nih kini kah. Lah. Mun saya bebe nih kan ngalak ning RPP kan ada lampiran penilaian. Nih lembar jawaban nikah ada cek bagi ke siswa nih ki. Lembar jawaban teguk tibi. Nah, terus berikutnya lembar penilaian. Lembar penilaian di RPP itu ada. Ini lampiran. Ini teguk tibi. Nah, senikah. Nikah sesederhana. Minimal nih kawan. Komponennya. Nah, saya lengkap nikah. Bentuk selanjutnya. Ada informasi umum. Nah, informasi umumnya. Napa kasah? Ki kasah nama siswa, kelompok. Berarti nama siswa dan kelompoknya nama siswa banyak. Terus ada kelas, semester, tema, alokasi waktu. Judul LKPD. Berarti berapa? Informasi umum satu won. Judul. Judul LKPD. Berarti judulnya. Judulnya sesuai dengan ki materi. Nah. Sesuai dengan materinya. Ini ke judul. Ada KD ngalak neng RPP pun, ngalak neng silabus, ngalak neng kurikulum pun beda.
tujuan pembelajaran. Nah, Pak Won, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, daftar pustaka. Menabi paring. Pas terakhir paringnya tangkel, tanda tangan. Nikah menabi pelengkap. Maka tak lengkap, se paling sederhana ada masalah. Sini kaki. Oh, maka nikah. Tetap presentasi pun nikah, Bon. Paham ki? Mungkin tugas sampeyan membuat. Ken, uliki anu. Kamu pun. Bapak. Ah, sedikit mungkin ki, karena nika pun tugas. Laptop beri senapai biki ini kah? Oh, banyak banyak. Oke, okay, hitung-hitung mangken, hitung dulu. Hitung mulai, selamat datang. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan, sembilan, sembilan, dua puluh. Mun satu kelompok lima orang berarti empat laptop. Sudah, empat. Isinya banyak. Kita hitung ulang. 1 sampai 5 mulai dia pak kelima ulang ki. Teki saya nomor situng kelompok so pada nomor situngan. Mulai dan. Ayo. 1 semitong kelupai boleh ni kak. Lemak dipakkan gak sah. Kantong satu, dua, tiga, empat, lima. Wah. Nikah pengertak serah. Reng ahli tafsir bidang agama. Mana bisa matematika ini kesanga. Masna dua. Uwe surasa. Uwe ini ke dan. Dan ini ke union. Ditambah. Uwe surasa. Tambai telok. Uwe rube. Tambai empat. Dua tambai telok tambai empat. Sanga. Sebini saja. Wef. Fa in khiftum alla ta'dilu ja pontan fa wahidatan situng engki situng bakun situng e bucur situng e dempoh engki tere tung dua telempak lemak ki lagi 1 2 3 4 ki. Nikah saya merasa nomor satu gabung kantoh pada nomor satunya. Saya nomor dua gabung kantoh pada nomor dua en mertelo nomor empat gabung lain. Masing-masing laptop sedekah. Keng ITB. Nah, sedekah. Nama nikah pembelajaran aktif nikah ke B kelompok. Nah, nikah. Nikah teknisnya kegiatan 3 praktek pembuatan LKPD peserta bintek secara berkelompok membuat LKPD sesuai dengan bentuk dan materi yang disepakati oleh kelompok. Hi? Nah. LKPD dibuat semenarik mungkin. Artinya semenarik mungkin nikah model lah judul ebernaih kenapa seni kasa LKPD yang telah buat kemudian dicetak atau di print print out kemudian ditempel oke okay, okay. Di tembok seni kasa
Medek pangki nak. Presentasi.